Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut Ganjar Pranowo berhasil memenangkan debat ketiga Pilpres yang berlangsung minggu malam kemarin. Mahfud MD, calon wakil presiden pasangan Ganjar Pranowo, menanggapi soal debat calon presiden ketiga yang berlangsung di Istora Senayan minggu malam. Menurut Mahfud, tidak ada perdebatan di ruang publik bahwa Ganjar adalah sosok yang paling unggul dalam debat ketiga. Terkait ajakan ngopi dan diskusi oleh Prabowo soal buka-bukaan data Kementerian Pertahanan, menurut Mahfud seharusnya data dibuka dalam debat dan tidak semua data bersifat rahasia. Debat semalam tidak ada perdebatan di kalangan publik, paslon 3 menang di semua lini. Tidak ada perdebatan tentang itu. Kenapa? Prabowo ngajak ngopi itu adu data. Lah itu iya ajakan menurut saya, ya silakan aja kalau Pak Anies mau datang yang diajak kan. Tetapi menurut saya itu debat. Debat itu ya datanya dibuka di debat itu, bukan ngajak ngomong berdua.